Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pertama sekali, saya ingin ucapkan terima kasih kepada yang telah pun subscribe. Dan bagi sesiapa yang baru menjumpai channel Andi Explorer, jangan lupa untuk tekan butang subscribe supaya anda tidak ketinggalan video-video yang akan dikongsikan oleh saya. Okay guys, sekarang bersama dengan saya Abang Botak yang telah 8 tahun abang lah. 8 tahun bekerja di sini. So sekarang dia akan bawa kita untuk pergi ke bahagian dom wad lelaki yang berada di hospital lama ini. Okay guys, semasa saya melihat kembali footage rakaman di salah satu wad, terdapat bunyi yang agak ganjil terakam. Okay, so apapun, jom kita layan dulu penceritaan ringkas kewujudan Hospital Permai. Pada tahun 1916, sebuah hospital sakit jiwa telah dibina di Batu 3 Jalan Skudai, Johor Bahru. Sebelum hospital ini dibina, pesakit mendapatkan rawatan di Hospital Woodbridge, Singapura. Pada tahun 1929, hospital ini telah ditukar nama kepada Lunatic Asylum dan disebabkan waktu malam yang gelap di kawasan hospital ini dengan adanya binatang buas. Maka, pada tahun 1936, telah berpindah ke lokasi yang baru. Telah dibuka dengan rasminya pada 30 Oktober 1937 dengan keluasan 635 ekar dan hanya 110 ekar sahaja digunakan, dengan diberi nama Johor Mental Hospital, merupakan hospital sakit jiwa yang termoden ketika itu. Semasa terjadinya Perang Dunia Kedua, hospital ini dahulu menjadi tempat penduduk setempat berlindung dari menjadi mangsa perang yang berleluasa pada ketika itu. Selepas Perang Dunia Kedua pada tahun 1945, tentera British kembali berkuasa. Mereka mengambil alih hospital ini dan dijadikan markas Jungle Squad. Pada 1 April 1952, Mental Hospital telah beroperasi semula dengan adanya doktor pakar yang membawa banyak perubahan dalam aspek perawatan pada ketika itu. Pada tahun 1972, Menteri Kesihatan Malaysia pada ketika itu telah dengan rasminya menamakan hospital ini dengan nama Hospital Permai. Kisah tempat ni banyak, tapi orang cakap benda ni nak dikatakan menjelma tu susah lah. Kalau kita cari memang tak akan ada lah. Tapi kalau kita duduk saja santai, tiba-tiba jadi dia muncul. Di kawasan bawah ni memang tempat dia keras sikit lah. Sebab sini ada satu bilik muzik yang pernah pesakit di dalam ni. Itu sejarah dia lah. Okay, jadi pengalaman abang kerja kat sini macam mana pula abang? Kerja kat sini biasalah, macam-macam dugaan lah. Cuma kita kena kuatkan hati je lah. Sebab kita kerja tempat yang orang cakap apa, tempat tinggal. Yalah, tempat ni pun dah lama juga. Tempat kan, tinggal ini yang dah dilamakan kosong. Dulu tempat tinggal pesakit mental, lepas tu dah ditinggalkan lama kosong, jadi tempat tu jadi terbiar macam ni. Ini adalah bilik Bilik muzik. Ni bilik muzik. Ni bilik muzik. Dah pun dikunci ni. Ni pun telah dikunci. Yang ini bilik exercise. Bilik exercise. Ini bilik exercise. So ni memang untuk point ronda, clocking. Ni bilik dia. Boleh tengok dalam bilik dia. Bilik, keadaan bilik dia tak ada kotor kan. Tak ada kotor lah. Cuma abuk-abuk tu dah biasa tu, abuk-abuk. Abuk-abuk biasa lah, tapi dia macam ada orang bersihkan. Tapi tak ada orang pun. Dia pun hospital ni pun dah lama dibina kan. Yalah, dekat depan ada dua kubur. Itu adalah kubur pengarah pertama yang buka hospital ni. Ada kawasan kubur lah sini. Ada dua kubur dekat kawasan depan. Dia kawasan tu dipagar dan dijaga oleh security. Dia punya kawasan memang luas lah. Ini kawasan memang luas. Kalau tak silap dulu semasa pesakit ada sini, dia orang ada buat bercucuk tanam kan abang kan? Ada, ni semua kawasan kebun. Kalau tengok ni semua kawasan kebun.
Dekat sini ada pokok rambutan, ada pokok durian. Dekat sini pun ada pokok rambutan. Tepi sana pun ada pokok rambutan. Ada 3-4 pokok rambutan dekat sini. Dekat sini ada pokok durian. Ada pokok durian, ada pokok rambutan. Oh, di sebelah sini. Sebelah sini ada pokok durian, ada pokok rambutan. Dia memang ini semua kawasan dia bercucuk tanam. Dekat atas sana ada pokok buah kedondong. Buah kedondong tu sampai sekarang pun masih berbuah lagi. Jadi dia di hospital ni dulu pun dia ada yang macam untuk pesakit yang lama, kemudian dia akan bekerja di sini, betul tak, Pak? Dia bekerja bercucuk tanam macam-macam lah, sayur ke apa ke, nanti bila dah dapat hasil akan dijual kepada orang kampung. Okay, kan, sambil kita jalan kita dengar cerita daripada Abang Botak sebab dia pun dah lama bekerja di sini. Ni dekat sini ada satu perigi . Di sebalik pokok ni. Di sebalik pokok ni ada satu perigi. Ini perigi ni memang untuk dulu memang dia orang buat macam kolam lah sebenarnya ni. Satu perigi. Ini Villa Camar. Villa Camar. Dia kalau kawasan belakang ni boleh pergi ke kampung lah belakang ni. Lelaki 22. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita pergi ke wad yang berada berhadapan dengan wad lelaki 22 ni. Masih lagi bersama dengan Abang Botak. Dah lama mak yang meremang tengok aku. Ini dah lama dah sebenarnya aku tak pergi belakang ni. Dia lain lah, dia dah lama. Betul, dah lama. Biasa masuk lalu sana kan, kalau tengok cek anggota pun lalu terus ke depan, tak ada pun pergi belakang ni. Ini dah masuk belakang ni balik, ni dah lama. Meremang mula tengok aku. Abang Botak pun dah memang bulu tengkuk. Dia tutup tahun bila ni, Pak? Last digunakan. Last dia ujung 2013. Last digunakan 2013. 2014 semua dah pindah hospital pemain baru. Selepas tu dia berpindah ke hospital yang baru . Belakang ni ada jalan ni esok. Wad lelaki 21. Okay, wad lelaki 21 ni dia sama dengan wad lelaki 22 tadi . Sekarang kita minta Abang Botak untuk bawa pergi ke kawasan yang permulaan kita mula tadi. Ni kalau kata siang, dekat sini ada satu jalan. Kalau kata siang lah, okay, mungkin ni dah tersemak kan. Sini ada satu jalan boleh tembus ke dalam untuk tengok pokok rambutan durian bawah. Tapi kalau sebelah-sebelah awak perempuan nanti, kalau dekat sana boleh tahulah, kita akan beritahu pokok mangga yang tak pernah kita makan. Sebab apa kita tak pernah makan? Walaupun dia jatuh benda tu elok, tetapi bila kita buka dalam penuh ulat. Dengan ada satu lagi pokok cempedak pun sama. And kita petik dekat pokok, tapi bila kita belah dalam penuh ulat. Tak pernah, dua pokok tu tak pernah. Siapa-siapa pun tak pernah makan. Baik staff ataupun kita.
Ini kucing ni sentiasa peneman kat sini lah, bagi kita orang lah. Dia tunggu kan? Ha. Dah jom, naik atas. Naik atas, naik atas. Hei. Okey, sekarang kita akan sambung balik kita punya eksplorasi. Abang Botak dah keluar tunggu di bahagian luar dan dia bawa pergi ke dua wad, iaitu wad 21 dan juga wad 22 tadi ya. Okey, so sekarang kita akan bersambung ke wad yang lain yang masih berada yang tidak digunakan lah, di kawasan wad lelaki Hospital Permai. Okey, tadi kita mulakan dengan Abang Botak pergi ke wad 21 dan juga wad 22 lelaki ya. So sekarang kita akan bersambung ke bahagian wad lain yang masih berada di kawasan ini. Okay guys, dengan keluasan keseluruhan untuk kawasan Hospital Permai ini lebih kurang 600 ekar, tetapi yang digunakan cuma 100 ekar lebih, dan wad ini semua telah pun ditutup dan telah pun dibiarkan dan telah berpindah ke kawasan Hospital Permai yang baru. Okay, di sini ada juga wad yang untuk menempatkan long patient, iaitu pesakit yang waris yang tak nak, yang sudah tidak mau ambil lagi. Okay, bagi pesakit yang long patient, okay, diorang akan berada di sini dan akan bekerja di sini seperti bercucuk tanam. Okay, wad lelaki 17, sini wad lelaki 18. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rehat dan terapi muzik. Ini kawasan buat lah. Bilik-bilik. Kita mulakan daripada luaran eh. Nanti kita akan masuk. Ada pintu. Okey, ada pintu situ. Okey, ini daripada luar. Punya penutup tirai. Okay, untuk sebelah sini dia ada tingkap, tapi untuk bilik sebelah sini
Okey, laluan tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dom, lelaki 17. Kalender last digunakan tahun 2012. Masih ada pinggir-pinggir lama. Ini bau hancing sikit. Okey, sekarang kita pergi ke bahagian buat yang lain . Jarak perjalanan memang jauh daripada setiap buat yang ada di sini. Dia banyak mempunyai kawasan lapang . Yang dahulunya pesakit di sini dia ada buat macam bercucuk tanam. Macam berkebun . Dia orang ada buat berkebun di sini bagi pesakit yang long patient. Untuk hospital pemain ni, dia tak semua yang ditutup . Masih ada beberapa bangunan yang masih lagi digunakan. So bagi buat untuk seperti pesakit yang heavy, dia berada di bahagian lain . So untuk video kali ni, saya tak buat lagi untuk buat yang bagi pesakit heavy. So kita akan bersambung di video yang berikutnya.
buat lelaki 15 dan juga 16. So kita masuk bilik buat lelaki 15 dahulu eh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dom A. Kosong. Dia tak ada bilik-bilik seperti dom yang kita pergi tadi eh. Dom B, dom B pun juga kosong. Ini ada bilik rawatan. Buat melu lelaki 16. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ubat ni tak sama lah. Dia pakai pintu besi dan dia punya tembok agak rendah. Untuk dom ni tak ada pintu belakang. Pintu depan sana dan masuk ke sana aja. Ada pintu. Dia ada selak. Inilah bilik-bilik bagi pesakit semasa berada di hospital ni dulu.
kita pergi ke atas lagi ya, untuk tengok wad dan juga bilik. Adakah bilik tetap sama ataupun ada bilik yang berlainan. Dah lama hospital ni, memang dah agak lama sangat. Ini ruangan bilik kosong tadi. Bilik lelaki 16C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lukisan-lukisan. Dia punya lukisan-lukisan yang ada di sini. Masih lagi tempat pesakit ya. Ruang katil pesakit, pejabat, store. Okey. Kita punya lampu satu dah terpadam eh. Lampu besar dah terpadam. Sekejap saya cas. Terus light. Buat lelaki 13 dan juga 14. Okey, untuk bahagian depan sana masih ada bangunan tapi digunakan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bilik kosong. Sekejap, ada bunyi. Terdengar bunyi sesuatu. Ada bunyi suatu tadi di sebelah sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma apa yang dirisaukan binatang. Sebab tadi berada tu dah cakap memang ada binatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat lelaki 14. Okay, ini dikunci. Okay, ini bilik buat lelaki 14. Tapi saya ada terdengar bunyi lagi. Dia ada bunyi seperti ketukan. Ketukan ataupun macam benda yang dibaling dan juga dilanggar. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, bilik ni sama dengan bilik yang ada pintu besi tadi. Dia cuma separuh tembok.
Bilik buat lelaki 14 memang agak menyeramkan dan mendebarkan. Okey, sekarang kita pergi ke, ada lagi dua lagi ya, ward yang boleh dimasuki yang berada di jalan sana tadi ya. Jalan yang kita first masuk. Tapi memang betul lah ada bunyi di area ward lelaki 14 tadi ya. Agak menyeramkan wad lelaki 14 tadi. So kita akan teruskan ke wad yang lain. Ada terdengar suara guys. Macam-macam suara dengar berada di sini. Suara apa? Bunyi apa? Wallahualam. So kita teruskan lagi eksplorasi ke ward yang di hadapan. Kalau tak silap saya, ini adalah Villa Bangau. Yes, ini adalah Villa Bangau. Tenang guys. Buat 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia punya dinding sama seperti rumah saya di kampung. Dia punya plywood ni. Okay, bilik ni dia cuma menempatkan untuk seorang pesakit. Kita tengok kepada nama dia, cuma ada satu nama untuk setiap bilik.
Okay, keseluruhan di ward ni ada 17 bilik. Sini masih ada lagi satu. Ruangan kosong. Selamat datang ke pusat penempatan pra-community. Okay, ini adalah ward yang terakhir. Sini ada satu lagi ruangan kosong. Okay, lah guys, sampai di sini perkongsian saya di Hospital Permai bagi ward lelaki. InsyaAllah kita akan bersambung di chapter 2 ward perempuan. Stay tuned. Assalamualaikum.